Pada hari ini saya berada di Posko Lanut Timika. Saya datang sini bersama Pak Kasat, Pangkostrat, Danjen Kopassus, dan ASOP, dan juga pada kemarin saya datang siang dan ya, untuk melihat pola pengendalian operasi PAM Rahwan yang berada di sini, yang dikendalikan oleh PAM Kopravilhan, Pangdam, dan juga Danrem Papua ini. Dan juga untuk melihat secara langsung atau mendengar laporan secara langsung dari mereka yang mengendalikan di lapangan tentang situasi yang kemarin sempat ramai di media. Dan ini saya sudah mendapatkan data yang akurat, yang sangat akurat, bahwa dari 36 prajurit kita yang kemarin melaksanakan patroli guna mencari keberadaannya pilot, pilot Susi Air itu, di jalan kita dihadang oleh PST dan terjadi kontak tembak. Kemudian dari kontak tembak tersebut, dari pasukan 36, ini ada satu yang meninggal, yaitu Peratu Miftahul Arifin. Nah, saat melaksanakan evakuasi, ini dilaksanakan penyerangan oleh PST. Sehingga pasukan kita disamping konsentrasi mengamankan dan juga mempertahankan diri, ya, sehingga dari 36 tersebut, sampai saat ini ada satu tadi yang meninggal, Peratu Miftahul Arifin, dan ada 4 orang yang kena luka, luka tembak yang tadi baru dievakuasi semuanya, dan alhamdulillah mereka selamat semua. Dan yang masih belum terkonfirmasi sampai sekarang ini ada 4 personil.